Ardiana. Amin Prihantono, Bung. Amin Prihantono. Triple. Hand off dengan Amin Prihantono. Kembali, Amin Prihantono mencoba 3 point. Amin Prihantono. Amin Prihantono. Tuh. What's up basketball fans, gue lagi bareng sama shooter andalan gue nih, Amin Prihantono dari Pelita Jaya, Jakarta. Apa kabar Amin? Oke. So, gue mau ngobrol, sebelum gue 3 point contest sama Amin, gue mau ngobrol-ngobrol dulu nih. Jadi Amin, kan lu dari Wonosobo, Jawa Tengah nih. Iya. Gue penasaran banget, tapi kan itu kota kecil ya? Kecil banget lah. Kecil banget, tapi lu bisa tahu basket itu gimana sih? Iya. Dia aja gak tahu Wonosobo. Gue gak tahu Wonosobo di mana sih, gue lupa. Jadi singkat cerita, saya tahu basket itu dulu zaman SMP tahun 96-95 lah. Itu basket masih disiarin di TV nasional, okay. NBA. Dulu Kobatama ya. Kobatama juga. Terus dulu ada, aduh namanya apa ya, ada anak-anak SMP itulah, go apa-apa gitu. Milo basketball gitu lah, okay. Esos gitu, itu kan hot banget. Wah, motivasinya di situ, wah bisa gak ya main di situ ya. Ntar SMP gitu, terus sementara masuk ke Kobatama. Dan dulu Michael Jordan masih hot banget, masih gitu, sampai belajar lab-lab kayak gini kan lu tahu dong pasti kan. Nah, dari situ. Dan ada tengah-tengah saya itu dulu mainnya sepak bola, cuman saya doang yang main bola basket. Gitu, diajakin sama teman-teman tetangga, dulu lapangannya ya, si tanah, baru-baru pakai sepatu. Dribblenya gimana tuh? Ya gitu, makanya dribblenya sebenarnya jadi, ball handlingnya jadi bagus, soalnya lapangannya bergelombang, yang penting ada ring aja gitu. Gitu, dan dari situ mulai suka, kayaknya ini nih, dan kendala sama bola. Bola dulu itu kan masih mahal. Kebetulan habis sunat, dapat kalau di daerah kan sunat dapat duit. Teman-teman bilang beli bola dong, ayo dong beli bola dong. Beli satu, beli akhirnya. Di situ punya bola satu di rumah deh, tiba-tiba sendiri. Bang, pengen cariin kaca segala macam. Orang tua nggak keberatan. As long as itu positif ya kan, dribble. Ya udah terusin aja udah situ dribble. Ya awal dari situ. Lo sering basket? Di sana ada tapi? Ada, setiap sore gue malah. Jadi ada lapangan? Ada lapangan SMA dulu. Oke. Okay. SMA, digembok sih emang, cuma kita majet pagar. Yang penting ada ring aja. Cuman-cuman loh. Udah masuk SMP baru difasilitasi sama sekolahan. Okay. Walaupun gak ada gurunya, gak ada pelatihnya. Saya juga, saya yang maksudnya yang ngumpulin anak. Yuk, anak bola saya ngumpulin. Anak kapan ngumpulin, main jadi satu. Main deh itu, akhirnya menang terus di SMP. 1-2-3 SMP, masuk SMA baru. Agak mulai serius tuh, karena ditawarin ke Halim. Oke. Okay. Halim Kediri ya? Iya, Halim Kediri itu SMA, pindah ke sana. Nah dari situ deh mulai serius, serius banget malah di situ. Serius banget dari SMA, kelas 1, 2, 3 pindah ke Jakarta. Oh berarti kelas 3 di Jakarta? Kelas 3 di Jakarta. Main di SMA mana? SMA-nya di Cibubur, di Al-Ma'ruf. Karena okay, waktu keluar dari Halim itu saya udah tanda-tanda kontrak. Dan keluar skors, nggak boleh main basket. Di Liga SMA? Di semua liga di bawah Perbasi pokoknya, okay. Saya nggak boleh, karena di kontrak itu ada kontrak itu tertulis harusnya saya bisa keluar setelah S1 lulus, okay, dari Universitas Kediri. Terus skorsingnya berapa lama? Waktu itu sih kemarin seumur hidup problemnya. Tapi untung udah lama sekarang. Akhirnya saya mutusin ke Jakarta, karena Jakarta mungkin untuk informasi ke Perbasinya lebih gampang. Dan waktu itu yang ngurusin juga ada talent scout dari SM, udahlah kayaknya nggak ada kalau skorsing seumur hidup. Mungkin okay, setahun, makanya setahun itu saya sekolahnya agak empat. Cibubur. Jadi yang ketahuan kalau main basket. Sebenarnya masih main basket juga di sana. Sampai emang kepala sekolah itu nggak boleh lulus gue. Jadi saya nggak boleh lulus karena biar main terus. Pas saya kelas 3 di situ, itu juara terus. Juara, nggak ada pelatihnya juga pada saya juga yang ngelatih. Akhirnya kepala sekolah pas lagi lulusan, Pak Samin mau nggak setahun lagi di sini gitu. Hah? Nggak lulus dong Pak saya. Sama kuliah Pak gitu. Maaf Pak ya, cuma kalau ada bantu-bantu yang latih, boleh lah, cuman kalau nggak lulus kayak berat Pak gitu. Kamu Mas Amin berapa average waktu itu? Hah? Di SMA itu average berapa poin tuh? Average tuh semua deh, all round mainnya, kayak LeBron James. Jadi triple-double loh? Triple-double dulu kalau main, sampai ring gue patahin. Bang! Bidang? Bisa. Udah bisa ngedang SMA? Udah bisa. Ya kan harus shoot. Nah, berubahnya jadi shooter itu waktu gabung ke SMA. Oke. SM gabung tahun 2001 tuh SM Junior. SM Junior dari kita bareng tuh singkat ya? Iya. Gua di Grogol dulu sama Halman. Iya. Gua masih 14 tahun. Iya. Ingat banget ada Amin, ya, ada Kelly juga ya, di situ. Banyak lah, ada Mario lawan-lawan kan. Iya, Semi. Terus 2003 masuk squad utama. Masuk squad. 11 tahun main di SM tuh 11 tahun kalau enggak salah ya. 7 kali juara plus 1 APL. Benar. 7 kali juara ya 2004. 7 plus ABL ya.
And then abis dari saat yang muda 11 musim dipindahin ke Pelita Jaya. Jaya, itu yang ya banyak orang yang bilang, wah Amin nyari ngejar apa? Ngejar duit nih segala macam tawaran PJ. Karena dulu fansnya SM tuh marah besar waktu saya pindah ke PJ. Yeah. Padahal sebenarnya itu sebenarnya bukan kemauan saya pribadi ya. Saya udah 11 tahun ya di SM dan harus lengkap dari situ kan sebenarnya berat gitu loh. Cuman itu permintaan dari owner. Dulu kalau sebenarnya tuh ada 3 pemain saya itu Roni. Roni Gunawan. Ya, tapi Roni enggak jadi. Tapi Roni enggak tahu gimana karena ada banteran yang enggak jadi. Akhirnya saya sama Faisal Bang. Oke, yang terbaik. Ya udah. Tapi perasaannya gimana sih lawan tim yang udah 11 tahun bela di final musim lalu? Itu sebenarnya yang bikin motivasi basket saya itu ada lagi karena di tahun 3 tahun terakhir saya di SM lah gitu, juara tuh kayaknya udah rasanya gimana udah anti klimaks. Kalau sebenarnya udah anti klimaks gitu loh. Jadi habis juara ya ini cuma nanti bonus aja gitu. Pride-nya tuh kurang. Tapi begitu saya pindah ke PJ, tahun pertama saya final lawan SM lagi dan cuma satu game. Oke. Okay. Itu itu rasanya greget banget, wah menang nih menang, katanya pas di terakhir-terakhir ada miss sedikit kalah kira-kira ya nangis inget, juga sih inget. Ya itu satu game doang soalnya dan kita bisa jawab di pertemuan yang kedua kemarin yang terakhir lawan SM best of 3 lah, itu lebih fair sih daripada satu game kalau jadi juara ya benar-benar juara, kalau satu game faktor lagi masih market tinggi banget sih kalau best of 3 kan memang udah tahuan lah dan ya itu. Tapi pas buzzer bunyi juara, ngalahinnya Satria Muda tuh gimana tuh perasaan? Di home-nya mereka lah. Iya, di home-nya mereka. Sampai gimana? Abis motong jaring tuh sempat nyamperin Mas Erik. Mas Erik, tahu Mas Erik yang hard feeling ya sebenarnya. Excited banget ya akhirnya juara lagi. Mas Erik juga tahu lu enggak apa-apa min gitu. Kagak mau mesti pasang lagi. Tapi jangan dua-duanya dong. Dua-duanya. Rasanya ya gimana ya tadi saya bilang itu, motivasinya datang lagi untuk bawa tim PJ juara karena PJ udah beberapa tahun juara ya. Jadi motivasinya ada lagi untuk bikin tim ini juara. Cuman ya baru bisa menjawab di tahun ketiga, tahun kedua kita kalah sama CLS kan, best of 3. Tahun keempat, alhamdulillah. Walaupun seri-seri awal di seri kemarin kita agak menang kalah tuh. Menjawab di final. Oke, karena kita ngomongin shooting aja nih. Mas Amin ini kalau menurut gue salah satu shooting yang terbaik, shooter terbaik di Indonesia. Dulu kali ya? Kamu lah masih sekarang. Sniper ini, gitu. Kalau di corner bahaya banget, kalau di corner nggak boleh open pokoknya. Jadi, kalau Mas Amin sendiri punya nggak favorit shooter? 5 deh, 5 shooter favorit Mas Amin sepanjang Mas Amin main di Kobatama, di Liga Indonesia lah pokoknya. Yang pasti Rico ya, siapa yang nggak tahu Rico? Rico Antono. Karena dulu saya pertama main itu di SM, saya bukan scorer, saya defender buat jagain si Rico. Defender dulu, saya cuma defend doang, makanya dulu. Jadi basket tuh jangan cuma mikirin offense, nggak salah. Defense juga penting. Okay. Saya dapat minute 3 dulu awal final, cuma gara-gara defense doang. Dulu defender ya. Jadi kan lu di SM skornya udah ada Roni, ada Denny. Oh iya Denny sebenarnya. Jadi saya cuma defender doang. Itu kalau mau main basket harus punya spesialisasi. Jadi ya dulu spesialisasinya defense, stopper. Okay. Ya dulu salah satunya susah ya. Sama slam dunker juga lo. Ikut slam dunk kontes dulu lo. Itu yang sambil nelpon apa tuh di Istora Senayan. Ya, terus tuh. Rico. Rico Antono. Rico Antono yang baru-baru siapa ya? Terus coach. Dia salah satu yang ngajarin saya juga. Johan Firdan dulu saya sempat main bareng kan. Jadi kalau suka colongan kita namanya dulu colongan latihan ya pagi-pagi nambah sendiri sama dia. Ya usaha juga. Satu lagi aku sendiri biasa kan jadi pelatih. Akhyat. Itu juga. Dia salah satu yang apa? Break the mekanik ya. Oke, mekaniknya kasih tahu. Mekaniknya enggak bukan mekaniknya enggak begitu bagus, yang penting mulai masuk. Gua inget-inget lupa sih tapi. Benar, gua pernah nonton di zaman nonton. Ya, enggak harus ini dia salah satu yang gimana ya syutingnya. Mekaniknya agak aneh tapi masuk gitu. Anggap aja dia kayak Lonzo, sekarang lah. Ya pakai jadi tapi masuk itu yang penting. Itu 3, dua lagi. Lagi. Saverius nih, kayaknya lagi Yus nih. Enggak. Saverius ya susah lah Sandi sih sebenarnya. Sandi. Size-nya bagus banget sih Sandi. Kalau shooter di Indonesia nyari yang tinggi susah. Betul. Itu yang jarang banget sih small forward yang setinggi Sandi sih. Iya. Dan bisa nembaknya bisa konsisten kayak gitu. Iya. Dan sebelum kita 3 point contest, gua mau nanya dulu nih Mas Amin ke bagian anak muda yang mau jadi shooter nih. Kira-kira kuncinya apa sih biar bisa jadi shooter yang baik gitu? Oh, oke. Okay.
untuk menjadi shooter sebenarnya yang penting tangannya mesti kuat. Oke. Kalau untuk yang di bawah umurnya masih under 17 ya, yeah, itu belum bisa, belum boleh apa? Bisa push up sebenarnya. Push up pakai bodi kan boleh. Nah, itu sebenarnya tangannya harus kuat. Sama orang bilang follow through, jadi lepasnya mesti bareng. Oke. Jadi follow through-nya harus bagus ya. Harus bagus. Jadi jangan gini lurus baru itu nggak dapat. Jadi harus satu gerakan. Oke. Nah, sama tangan. Kalau mau benerin tangan itu sebenarnya paling gampang tuh gini. Yang ini, satu tangannya dulu. Semoga kelihatan di kamera. Kelihatan. Yang penting ngeliatin ini aja. Oke. Kamu pegang bola. Kamu pegang bola sih, men. Beda-beda orang ya. Iya, ada yang pakai telapak tangan. Kalau kamu pakai telapak tangan, saya bilang kontrolnya kurang. Kurang ya. Kalau kita sambil bola, kadang bola kita ada dari sini. Tapi kalau begini, nggak perlu dari sini terus. Jadi yang main, fingernya aja. Oke. Jadi harus ada lorongganya kan? Harus, kalau menurut saya harus. Harus ada. Harus ada. Jadi yang main fingernya aja. Oke. Itu tips-tipsnya nih Mas Pin. Sama spin nih, sama spin, sama kaki. Kaki sih sebenarnya. Kaki kalau sini kelihatan ya. Yeah. Jadi kalau kaki ada dua. Ada yang dua kaki bareng, ada yang satu dua. Itu beda gunanya. Misalnya dapat bola nih pas ini. Ini dua kaki boleh. Tapi kalau dapat dari samping harus satu dua. Betul kan? Beda kan? Satu dua. Tapi kalau dari transisi terus pas ini. Soalnya kalau orang dulu bilang dapat bola pertama harus dua kaki. Gak bisa, tapi kalau kita sebagai shooter, apalagi dari hand-off, bola harus 1-2. Kalau dari hand-off, mau dua kaki, susah untuk buat dibalance-nya. Jadi, yang mau dibalance-nya. Oh, Mas Amin nih, yang mana biasanya? Bisa dua-duanya? Bisa dua-duanya, kalau kita kalau lagi fast break, terus kita lari ke corner, di passing, kita pasti dua kaki. Soalnya bisa ada pemain, bisa dua kaki, ada bisa yang harus. Kalau kita dapat hand-off dari big man, hand-off nih, hand-off dari big man, 1-2. Latihannya gitu aja, 1-2, sendiri. 1-2, sama latihan body balance. Jadi pas dilompat, buat badannya jangan gini. Ini gue udah ada frame nih, bentar ya. Balance sama ya, jadi kalau pas dari kalau gini, lompatnya ke atas. Okay. Itu penting sih, body balance sih penting banget menurut gue sih. Yang mesti ingat itu, kapan harus pakai dua kaki, kapan harus 1-2. Oke. Okay. Tuh. Oke. Okay. Tuh, tips dari shooter andalan Indonesia nih pada zamannya nih. Kita lihat ntar di semifinal, oke? Okay? Semifinal. Mau sekarang jobnya defense lagi. Defense lagi. Ya. Ini jaga Arki loh. Final lalu kan? Oke. For jaga Arki susah juga kan badannya gede gitu. Apalagi mainnya post up gitu. Gue lihat mainnya. Dan kalau gitu sekarang kita mau 3 point contest nih. Dari 10 kali percobaan, moga-moga gue gak malu-maluin diri gue sendiri sih. Gue usah bukan shooter, oh ini shooter beneran, gue point guard mainnya. Dari kalah 10... nangis. Kitanya kalau kalah suicide. Biar seru ada taruhannya dikit lah. Kalau gak seru kalau gak ada taruhannya. Jadi yang kalah harus lari suicide, nanti divideoin. Kayaknya sih udah pasti gue sih, gak mungkin Mas Amin sih. Gue bisa masuk 2 aja udah bagus. Yang penting jangan airball. Rendah. Tadi di latihan masuk mulu coba. Gue yang penting gak airball. Gue hampir cancel tadi, gak jadi itu kok jadi. Gue yang penting gak airball aja. Kalau kita, gue pindahin dulu kameranya. Oke, siap yuk. Kita mau lanjut.
7 kali, 25 kali. Amin emang shooter andalan gini, kok shooter andalan susah dikalahinnya. Sekarang giliran gua dong lari. Lari susah. Coba angle. Gua rekamin. Angle bisa enggak lari? Oh, bisa dong. Yo. Udah, wah, Mas Amin nih. Susah. Gua lari susah. Let's go. Mas Amin yang videoin. Aduh. Let's go, Rocky! Water! Let's go! Let's get it! Let's get it! Let's go, let's go! Push, push, push! Push, push, push! Let's go, push! Push, push! Yeah, good job, boy. Thank you, Mas Amin. Yeah. Seru banget nih. Seru. Jangan lupa follow Mas Amin di Instagram @Amin17Prihantono. Jadi, okay. Thank you, Mas. Jangan lupa subscribe. Nggak ngos-ngosan. Udah lama nggak lari. Jadi, Mas Amin. Jadi, tarik nafas dulu gue. Ambil nafas. Thank you banget, Mas Amin, hari ini. Iya, sama-sama. Jangan lupa untuk like. Kalau gue mau 3 point contest lagi, like harus banyak dong. Oke, siap. Jangan lupa juga untuk komen. Jangan lupa untuk subscribe. Thank you for watching, thank you, Mas Amin. Oke, okay. Dia mau 3 point contest ngambil yang dari paling rendah dulu. Ntar jago, dia ngambil yang itu, ya. Bah, gue masuk 5, gue kira gue bakal menang loh. Ternyata dia 70%. Oke, okay, guys. Okay. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace.